En nu, 3 dagen later, weer aan de bak. Is het fijn? Is het vervelend? Van Persie zal wel moeten met zijn team. En dan is het de vraag, hoe anders gaat het eruit zien? Het zijn dezelfde namen, maar... Hey, do you wanna come round now? Stay around 5:30. Stay until the morning, till I carry on and live my hollow life. Calon bek timnas Indonesia, Miss Hilges, tampil ganas bersama FC Twente di Eredivisie menjelang pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Belanda. Miss Hilges bermain menjadi starter ketika FC Twente menang 2-0 atas SC Heerenveen dalam pekan ketiga Eredivisie di The Grolsvesté. Tidak tergantikan selama 90 menit, Hilges mendapatkan rating 7,2 dari Footbomb. Pemain berusia 23 tahun itu juga merangkum statistik yang moncer. Miss Hilges mencatatkan 88% akurasi umpan alias 45 dari 51 operan yang berhasil, memblok 1 tendangan, 1 tackle sukses, 4 sapuan, 3 recoveries, dan memenangkan 4 duel. Penampilan ini menjadi yang keempat bagi Miss Hilges dari 5 pertandingan FC Twente di Eredivisie. Bek berpostur 185 cm itu juga bertanding 2 kali di kualifikasi Liga Champions. Dalam waktu dekat, Hilges bersama pemain PEC Zole, Eliano Reijnders, akan dilantik menjadi WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag, Belanda. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, menjelaskan alasan Hilges dan Reijnders bakal diambil sumpah kewarganegaraan di Belanda, bukan di Indonesia. Rising higher, standing tall, but you will fall, 'cause we are here to cry.